Selamat pagi, Bapak Ibu Saudari. Saya mau mengatakan berita baik kepada saudari pagi ini, khususnya mereka yang sementara berada dalam masa-masa gelap, derita batin yang memilukan, bahwa kemurahan Tuhan masih menjadi milikmu. Beranilah untuk nyatakan kemurahan Tuhan dalam masa-masa sulit itu. Alkitab menyatakan, letakkanlah seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Tentu saja, ayat ini dapat diterapkan untuk berkat-berkat masa depan yang orang Kristen akan terima pada waktu Kristus datang kembali. Tetapi saya mau katakan, itu juga adalah kebenaran masa kini. Artinya, teruslah percaya, teruslah berharap, dan nyatakanlah kasih dan kemurahan Tuhan dalam pikiran Anda. Tuhan berjanji, hal-hal yang baik akan Tuhan sediakan bagimu. Katakan terus bahwa saya akan alami masa-masa yang penuh kemurahan itu. Ingatlah, jika Anda mau menjaga harapan Anda di dalam Tuhan, Ia akan menyatakan bahwa kemurahan ilahi itu akan datang menjemputmu. Anda mungkin tidak mampu melihatnya sekarang, tetapi saat kemurahan itu muncul, segala sesuatu akan berubah. Tuhan memberkati saudari. Salam sehat.